Halo Sobat BP, tak bisa dipungkiri, sosok tunggal putri terbaik Indonesia Gregoria Mariska Tunjung kini menjelma menjadi salah satu atlet yang cukup disegani lawan-lawannya. Perlahan tapi pasti, peraih gelar juara dunia junior 2017 ini membuktikan kalau dedikasinya di dunia badminton sejak kecil mulai memperlihatkan hasil yang luar biasa. Nah, kamu pasti penasaran, gimana sih transformasi Kak Georgie dari kecil hingga sekarang? Daripada penasaran, yuk kita intip sama-sama. Let's go! Gak heran ya gengs, mengapa Georgie kini menjadi tumpuan utama di tunggal putri? Soalnya sejak usia 5 tahun, pemain 24 tahun ini sudah diperkenalkan oleh sang ibu pada olahraga badminton. Sang ibu beralasan, khawatir anaknya main di tepi kali. Mending ia mengarahkan Georgie ke olahraga. Dan pastinya, yang jadi pelatih pertama adalah sang ayah, Gregorius Marianto. Dan coba lihat, bagaimana unyunya Kak Georgie saat masih duduk di kelas 1 SD. Well, di usia 11 tahun, tepatnya saat kelas 5 SD, Georgie muda sudah pisah dengan orang tua dan tinggal di asrama PB Mutiara Bandung. Kalian bisa lihat bagaimana perjuangan Georgie saat latihan. Selain itu, ia juga tampak bahagia meski jauh dari orang tua. Bahkan justru sang ibulah yang kepikiran terus hingga mengaku susah tidur selama 3 bulan. Meraih 5 gelar sirkuit nasional di tahun 2013, Georgie akhirnya makin dekat meraih mimpinya dengan bergabung ke Pelatnas Cipayung. Di sini, paras ayu dan manis Georgie mulai memancarkan auranya, berbeda dengan pose masa kecilnya tadi. Kini Georgie sudah tampil dengan rambut panjang dengan senyuman yang makin menawan. Di tahun 2016, Georgie sebenarnya sempat kembali dengan gaya rambut pendeknya yang sebahu. Meski begitu, senyum manisnya tetap indah untuk dinikmati. Memasuki masa dewasa di usia yang ke-18, Georgie langsung memberi kejutan dengan meraih gelar juara dunia junior di tahun 2017. Di sini, ia kembali terlihat dengan rambut panjangnya yang terurai. Nah, di tahun 2018, Georgie akhirnya kecantol dengan artis lokal Michelangelo. Tak jarang mereka membagikan momen kebersamaan yang bertahan hingga saat ini. Kalau dihitung-hitung, udah sampai 5 tahun loh gengs mereka pacaran. Dan bahkan nih, baru-baru ini Mika sudah melamar Georgie secara resmi. Makanya, karena energi positif ini, Georgie tampil luar biasa di tahun 2023. Bayangkan aja gengs, tanpa gelar sejak tahun 2018 hingga 2022, Georgie akhirnya membuka keran gelarnya dengan menjuarai Spain Masters 2023. Ia juga memecahkan rekor sebagai tunggal putri Indonesia pertama yang masuk top 10 dunia sejak tahun 2009.